Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Arasfia. Kemudian kakak dan adik kandung Umi Titi, yaitu Ibu Susi Yuliani. Kami persilahkan. Bersiap Ibu Eni Susilowati. Kemudian dilanjutkan dengan Ibu Rini Ina Yanti. Kabar bahagia datang dari keluarga Umi Pipik dan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Sang anak pertama Adi Bahanza hendak menikah dengan sosok pemain timnas Egy Maulana Fikri. Kabar bahagia tersebut diungkapkan langsung oleh sang ibunda Umi Pipik. Adi Bahanza dan Egy Maulana Fikri akan melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 10 Desember tahun 2023. Sebelum pernikahan berlangsung, Adi Bahanza terlihat melangsungkan sebuah pengajian dan prosesi siraman. Pengajian dan siraman calon pengantin Adi Bahanza dilangsungkan sehari sebelum acara pernikahan. Pengajian dan prosesi siraman tersebut terlihat diadakan di rumah pribadi kediaman Adi Bahanza. Dengan dihadiri seluruh kerabat, keluarga, juga sahabat terdekat, Adi Bahanza terlihat memasuki area pengajian dengan mengenakan setelan dress muslimah berwarna sage. Sosok Adi Bahanza saat itu nampak terlihat sangat cantik sekali. Acara pengajian dan siraman tersebut turut disaksikan oleh sang ibunda Umi Pipik, Abizar Al-Ghifari, Ayla dan juga Bilal Ataya. Mereka semua terlihat kompak, mengenakan setelan pakaian berwarna hijau sage. Adi Bahanza terlihat sungkem kepada sang ibunda Umi Pipik. Momen haru tersebut pun seketika sukses membuat semua tamu undangan menangis. Siapa sangka, sosok Adiba yang dulu masih kecil ketika ditinggal meninggal almarhum Ustadz Jeffrey. Kini, Adi Bahanza sudah dewasa, dan dirinya akan menikah dengan sang kekasih Egy Maulana Fikri. Pengajian dan prosesi siraman Adi Bahanza terlihat berjalan dengan lancar dan hikmat. Momen tersebut dibagikan ulang oleh akun Instagram @adibaji pada Sabtu tanggal 9 Desember tahun 2023.